Go Show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Miku TV. Ketemu lagi dengan Pak Dian. Nah, di video kali ini Pak punya launcher baru ya, yang bakal kita review hari ini. Beyblade sendiri kalau kita mainnya tentu saja perlu launcher untuk memutar Beyblade-nya. Nah, launcher Beyblade sendiri ada banyak macamnya. Salah satunya ini, tapi dan ada jenis-jenis yang lain. Di video kali ini kita akan bandingkan launcher mana yang paling cocok untuk dimainkan dan attack tenaga putarannya yang paling kuat. Oke, mari kita lihat. Oke teman-teman, ini ada beberapa launcher yang Pak punya. Ini ada launcher standar, ini juga launcher standar yang ditambahkan grip ya. Nah, kemudian ada string launcher, dan terakhir ada sport launcher. Kira-kira mana yang paling lama putarannya untuk dimainkan dengan Beyblade kita Excalibur? Oke aja, mari sekarang kita bakal coba putarannya mulai dari yang standar dulu ya. Kita lihat dia akan bertahan selama berapa menit atau berapa detik. Oke, siap. 3, 2, 1, go shoot. Oke, putarannya masih stabil ya. Tapi sudah terlihat agak limping. Apakah dia akan bertahan sudah beberapa detik? Oke, kita lihat. Oke, itu dia. Sekarang kita coba. 3, 2, 1, go. Ya, hasilnya sekarang kita coba launcher yang tiga, string launcher. 3, 2, 1, go. Ya, sekarang kita coba yang terakhir pakai sport launcher seperti yang di animenya. Bersiap, 3, 2, 1, go. Ya itu dia lah, tadi kita tes seberapa lama putarannya kalau pakai masing-masing launcher. Sekarang kita akan battlekan lagi Valkyrie lawan Excalibur pakai launcher baru kita. Oke, pakai launcher ini ya, launchernya string launcher. Dan Excalibur kita akan ketemu. 3, 2, 1, go. Go. Over finish. Lanjut yang kedua. 3, 2, 1, go. Go. Over finish lagi.
coba selanjutnya. Kembali pakai yang launcher yang seperti ini, pakai pegang. 2, 1, go, go. Burst. Oke teman-teman, begitu saja video pada kali ini. Menurut kalian mana launcher yang paling keren, yang paling cocok untuk dimainkan dengan Excalibur, atau kalian pengen beli yang mana nih di antara keempat ini? Tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. 3, 2, 1, go. Astaga. 2, 1, go. Go. 3, 2, 1, go. Go.